Setelah bertahun-tahun saya berkecimpung di dalam dunia elektro, saya merasakan kemajuan teknologi secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kesehatan kita. Sekedar Anda ketahui, pancaran gelombang elektromagnetik atau EMF dari alat elektronik ini dapat berakibat kurang baik untuk sel-sel di tubuh kita. Sebuah lembaga di Amerika menyatakan bahwa dalam satu kali masa pancaran, tubuh manusia dapat menetralisir EMF sebesar 2 miligauss. Padahal, semua peralatan elektronik memancarkan radiasi EMF lebih jauh di atas itu. Pendek kata, hampir semua alat elektronik di sekitar kita memancarkan EMF yang bisa membahayakan kesehatan dan memberikan pengaruh kurang baik pada sel-sel di tubuh kita. Belakang ini, dengan kemajuan ilmu fisika, para ahli dapat menyatukan energi yang bersumber dari human resonance dan nature reinforce yang menghasilkan energi skalar yang bersesuaian dengan tubuh kita, lalu memasukkannya ke dalam polimer karbon yang terbukti dapat menangkal bahaya EMF. Saya menilai aplikasi energi skalar dalam KK LiveForce ini sebagai suatu terobosan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Energi skalar dalam KK LiveForce sangat nyata. Ini akan terasa dari perubahan yang Anda rasakan setelah menggunakan kalung energi skalar ini, seperti yang saya rasakan, yaitu ketenangan, stamina tetap baik. Saya membenarkan bahwa energi dalam KK LiveForce ini ada dan sangat berguna untuk melindungi kita dari pancaran EMF. Pastikan Anda juga menggunakan KK LiveForce untuk kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, aku diperkenalkan oleh Dr. Tahir Abdullah tentang produk energi skala KK LiveForce. Setelah itu aku cobakan ke beberapa rekan sejawat yang dan pasien yang ada di rumah sakit Tajuddin Halik ini yang mempunyai keluhan. Alhasil mereka dalam waktu singkat mempunyai manfaat yang menakjubkan sekali. Ada yang punya gejala stroke merasakan ada perbaikan yang cukup signifikan. Ada juga yang merasa kekekuan dengan memberikan produk KK LiveForce. Kekekuan itu akan hilang. Ada yang rasa staminanya bertambah lebih baik. Makanya itu, saya sarankan bagi Anda yang mempunyai keluhan karena penurunan fungsi organ yang sangat bisa dibantu dengan menggunakan KK LiveForce ini. Selamat mencoba KK LiveForce. KK LiveForce bekerja sebagai penyeimbang medan energi yang mempengaruhi keseimbangan fungsi organ, jaringan, dan sel di dalam tubuh kita. Dengan demikian, dengan selalu memakai KK LiveForce, keseimbangan yang harmonis akan tercapai di dalam tubuh kita, sehingga kita juga akan mendapatkan kesehatan yang optimal. Beberapa waktu lalu, saya didatangi teman untuk memperkenalkan suatu produk
yang bisa membantu memperbaiki kesehatan lewat pancaran energi dan vibrasi. Setelah diuji coba di lab saya, ternyata memperlihatkan perubahan sirkulasi darah yang awalnya terjadi perlengketan sel darah merah. Setelah menggunakan alat Kakaliforce, maka terlihat sel darah merah bercerai satu sama lain. Kemudian hal lain yang terlihat yakni radikal bebas jadi berkurang setelah pemakaian Kakaliforce. Untuk ibu-ibu, sekalian alat tersebut sangat bagus untuk pencegahan terjadinya penuaan dini akibat radikal bebas. Di sini saya anjurkan bahwa untuk mencegah terjadinya stroke karena penyumbatan, maka Kakaliforce tersebut perlu dipakai sebagai pencegahan dini. Semoga Anda sehat dengan Kakaliforce. Beberapa kasus dari pasien saya yang sering pusing yang berkepanjangan, sulit tidur, nyeri persendian, bahkan yang sering alergi gatal-gatal, setelah menggunakan Kakaliforce selama 3 hari, itu keluhan pasien tersebut berkurang, bahkan hingga mengalami kesembuhan. Dan kebugaran saya meningkat dari biasanya dengan aktivitas yang sama setelah memakai Kakaliforce. Hal ini terjadi karena keseimbangan energi menjamin kebutuhan nutrisi dan oksigen ke seluruh organ yang membutuhkan. Untuk membantu terjaminnya keseimbangan energi dalam tubuh Anda dan menghambat gelombang elektromagnetik dari pemakaian teknologi canggih di sekitar kita, pastikan Anda memakai Kakaliforce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ahadiah Herawati Herto, biasa dipanggil Dr. Hera. Saya dokter umum dan 10 tahun yang lalu saya menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi 170/100. Saya sudah minum bermacam-macam obat untuk menurunkan tensi ini. Dan terakhir saya dapat obat yang cocok yang bisa menurunkan hanya sampai 140/90. Setelah saya memakai Kakaliforce, dalam 2 hari tekanan darah saya turun menjadi 140/80. Kakaliforce itu bisa melancarkan aliran darah di dalam pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa turun. Juga mungkin komunikasi antar sel yang semakin baik dan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Bagi Anda yang menderita darah tinggi atau hipertensi, saya sarankan untuk memakai Kakaliforce seperti saya. Insya Allah tekanan darah Anda akan turun.